Selain ciri keselamatan, ciri penjimatan turut dititik beratkan dalam memilih sesebuah kereta. Ini penting agar korang tak menyesal di kemudian hari. Waktu-waktu wabak ini penting untuk kita berjimat cermat. Ada beberapa model di luar sana yang dibangunkan khas untuk ciri ini. Jadi, di sini kami nak kongsikan kepada korang 10 kereta yang jimat minyak di Malaysia. Proton Iris 1.3. Dilancarkan pada September 2014, model ini merupakan model hatch segmen B yang ditawarkan dalam 8 versi warna dengan 2 jenis enjin iaitu 1.3 liter dan 1.6 liter. Enjin Iris ini menggunakan 4 silinder yang mengeluarkan 94 horsepower dan 120 Nm torque dan mampu pergi sehingga 14.5 km per liter. Model ini hadir dengan 2 transmisi iaitu automatic dan manual. Kia Picanto 1.2. Jenama Kia tidaklah begitu popular di kalangan rakyat Malaysia, namun kenderaan mereka sememangnya berkualiti dan jimat minyak. Model ini juga hadir dengan 2 transmisi iaitu auto dan manual. Kedua-dua transmisi tersebut mampu menghasilkan 86 horsepower dengan 1.2 liter enjin. Model ini tampil dengan ciri-ciri yang kebanyakannya tidak hadir pada sebuah kereta kecil. Contohnya, sokongan kestabilan elektronik, traction control, 6 beg udara dan hill start assist. Untuk info korang, Kia Picanto ini menggunakan minyak serendah 15 km per liter. Peugeot 208 PureTech 1.2. Model ini menggunakan enjin PureTech dengan cc sebesar 1199. Enjin jenis ini hadir dengan 3 silinder turbocharged 1.2 liter yang dihubungkan ke transmisi automatik 6 kelajuan ASIN melalui teknologi quick shift. Dikatakan model ini mampu mencapai 110 horsepower dan torque-nya 205 Nm. Peugeot mendakwa bahawa dengan teknologi auto start stop PureTech, penggunaan bahan bakar model ini adalah sekitar 16 km per liter. Produan Myvi 1.3. Raja jalan raya ini menggunakan enjin dengan teknologi DOHC 16 injap yang berkapasiti 1298cc. Enjin ini mampu menjana 90 horsepower pada 6000rpm dan torque 117 Nm pada 4400rpm. Model ini dikatakan hanya menggunakan 6 liter minyak untuk jarak 100 km, di mana sebanyak 1 liter minyak digunakan pada jarak 17 km. Honda City. Lain pula dengan model dari Honda ini yang merupakan jenama idaman para lelaki di luar sana. Model ini menggunakan enjin SOHC 16 injap yang berkapasiti 1497cc. Melalui enjin ini, sebanyak 118 horsepower pada 6600rpm dan 145 Nm pada 4600rpm mampu dijana. Bercakap dari segi prestasi dan kecekapan, Honda City mampu mencapai kelajuan 0 hingga 100 km dalam masa 10.5 saat. Kelajuan maksimumnya pula ialah 190 km. Dari segi penggunaan minyak, Honda City boleh mencapai 17 km bagi setiap liter. Hyundai i10. Model Hyundai i10 ini pula hadir dengan enjin 1.25 kapar yang diubah suai semula bersama CVVT. Kalau korang perasan, model ini adalah versi baru kepada model lama iaitu Hyundai Atos yang lebih mesra minyak dan pengguna. Model ini mampu mencapai 86 horsepower dengan torque 119.7 Nm. Penggunaan minyaknya pula adalah 5.3 liter bagi setiap 100 km dan mempunyai tangki simpanan minyak sebanyak 35 liter. Mitsubishi Attrage. Model ini dikuasai dengan enjin 1.2 liter 3 silinder 3A92. Namun, teknologi MyVac membolehkan model ini mampu mencapai 80 horsepower dan torque 106 Nm. Penggunaan minyak bagi model ini ialah 21 km bagi setiap liter dan terdapat dua pilihan transmisi yang ditawarkan iaitu manual 5 kelajuan dan transmisi InVac 3 yang berubah-ubah secara berterusan. Mitsubishi Mirage. Model ini hadir dengan enjin yang sama seperti Attrage. Namun, unit 3-port DOHC membolehkan model ini mencapai 78 horsepower dan torque 100 Nm. Memiliki badan yang ringan, ia memberi kelebihan kepada model ini dari segi penggunaan bahan bakar. Difahamkan, setiap liter minyak mampu pergi sehingga 21 km. Kelebihan ini hampir sama dengan kemampuan sebuah kereta compact hybrid. Produa Asia.
Model ini merupakan model produk yang ke-10 dan kenderaan cekap tenaga EEV yang pertama tempatan. Model ini dihadirkan dengan enjin 1.0 liter dengan 12 injap DOHC, 1KR DE2 i3 yang diperoleh daripada Toyota dan Daihatsu. Enjin model ini mampu menghasilkan 66 horsepower pada 6000 RPM dan 90 Nm torque pada 3600 RPM. Azia hadir dengan dua pilihan transmisi iaitu manual 5 kelajuan dan automatic 4 kelajuan. Bagi penggunaan minyak pula, Azia dikatakan mampu mencapai sehingga 21 km per liter untuk manual dan 20 km per liter bagi automatic semasa dalam mod pemanduan Eco. Perodua Beza. Perodua Beza menggunakan 1.0 liter VVT-i engine yang menghasilkan 68 horsepower dan 91 Nm torque. Model ini merupakan sedan yang menjimatkan minyak kerana mod pemanduan Eco membolehkan kerandaian ini pergi sehingga 22 km bagi setiap liter minyak. Selain penjimatan minyak, reka bentuk dan ciri-ciri keselamatan pada model ini membuatkan kereta ini laris di pasaran Malaysia. Seringkali kita melihat model perodua Beza ini sebagai kenderaan e-hailing iaitu Grab kerana penjimatan minyaknya. Itu sahaja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe YouTube channel Oh Media. Itu saja dari aku. Okay, ciao.